Yo, halo sobat gadget semuanya, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel. Kali ini kalian akan menyaksikan Otaku Room. Dimana sekarang Otaku Room agak sedikit beda. Itu karena bedanya adalah gadget sekarang pakai headset. Karena ada yang minta untuk reaction sebuah lagu. Lagu ini apa ya? Judulnya itu adalah Inochi ni Kirawarete. Artinya ini adalah Inochi ni Kirawarete itu berarti dibenci oleh kehidupan. Ya, Inochi dibenci oleh kehidupan. Mungkin seperti itu, dan atau apa ya? Coba deh nanti kasih cari gini ya. Ini intinya sih lagunya itu kalau dari judulnya aja udah kelihatan ini lagu seseorang yang lagi galau kayaknya ya. Nah, kemarin ada satu sobat KJ yang bilang, "Bang, coba deh request nih. Diriku mau Abang reaction untuk lagu ini," katanya. Oke, kalau gitu Kasih akan nyobain, karena menurut dia Bang KJ sekarang tuh cocok untuk dengerin lagu ini. Nah, seperti apa ya lagunya? Mungkin nanti lagunya bakal di edit-edit supaya nggak kena copyright, karena yang kasih lihat ini sudah ketemu nih. Dan ini Romaji plus teks Indonya Inochi ni Kirawarete. Oh, udah di cover lagi by Mafu Mafu. Ini tuh jadinya head by ini ya, head by myself. Takut kena copyright juga sih, mending di ini aja nanti di edit-edit. Yang pasti sekarang kalian akan coba dengerin dulu ini lagunya tentang apa. Yang pasti agak sedikit ini juga ya, deg-degan juga. Oke lah, mari kita coba dengarkan. Tuh, ini ada di sebelahnya nih, Inochi nih dibenci oleh kehidupan, tapi link yang dikasihnya yang ini. Ya udah, kalian akan coba untuk tonton dan let's play. Enak juga lagunya ya. Penasaran ya, ada apa sih dengan apa sobat gajah ini nih ngirimin ini? Oke. Ya. Seorang katanya. Pengen bunuh orang kita. Uset, lagunya ternyata apa ya, kayak orang galau ini ya. Kita lanjutin ini sampai beres nih bentar ya. Wah. Kehidupannya kayaknya KJ ngerti kenapa dikasih ke KJ ini lagu ya. Hmm.
Oke, okay, Kak Z paham nih kenapa dikasih ke Kak Z ini. Mungkin dia sering merhatiin video live streamingnya Kak Z, atau sering merhatiin ininya lah, konten Kak Z akhir-akhir ini nih. Atau mungkin Instagramnya Kak Z suka sempat dilihat nih ya. Ternyata masih ada yang peduli juga ya, makasih ya. Hate by life itself, jadi dibenci oleh kehidupan ya. Over by mafu-mafu. Oke, okay. Jadi gimana ya, lagu ini ternyata berat juga isinya ya. Kasih sampai bingung. Kemarin tiba-tiba ada yang kontak, coba dengerin lagu ini bang. Nah, kasih curiganya dia sering merhatiin Instagram, mungkin juga sering merhatiin live streamingnya kasih akhir-akhir ini gitu kan, mungkin karena galau dan segala macam gitu. Ya terus terang aja, ternyata akhir-akhir ini tuh Kak Z memang lagi gak karuan, pikiran lagi gak jelas, uring-uringan gak jelas juga. Dan di sini disinggung juga di lagu gitu kan, masalah teman, mungkin pacar, terus sahabat, waduh, semuanya jadi satu gitu ya. Jadi gimana ya, kalau lihat dari lagu ini, ini jadi sedikit curhat nih, gak apa-apa lah ya. Setelah pandemik masuk, itu kehidupan Kak Z itu jadi tambah kacau. Mungkin setiap orang pun sama ya, setelah pandemik apa virus ini mewabah, mungkin semuanya sama, nasibnya sama gitu. Tapi kalau buat Kak Z, ini ada sesuatu yang mungkin berbeda. Jadi dari tahun 2019 kemarin itu Kak Z udah pernah bikin sebuah project untuk bersama-sama, ya kan? Terus di project ini Kak Z itu kayak kemakan yang namanya janji manis lah, janji manis. Nanti kita bakal dapat ini. Pembelaannya dari yang mengajak project tuh seperti itu. Dan yang dibela sama Kak Z kan banyak orang nih, untuk ini, apa namanya, untuk tim, untuk segala macam. Sampai akhirnya pas sudah harinya, tidak ada satupun yang dijanjikan itu keluar. Hanya sebuah penghargaan saja, dan penghargaan saja gitu loh. Yang dijanjikan cuma janji manis doang. Oke lah, waktu itu kita dapat proyekan tuh gede-gedean. Dan satu misinya Kak Z itu memang berhasil bisa memperkenalkan sebuah komunitas ke khalayak yang lebih formal ya. Tapi di satu sisi, satu tim sendiri itu justru malah akhirnya injek-injek Kak Z, ya kan? Bukan semuanya sih, tapi ada beberapa orang yang membuat Kak Z itu merasa Kak Z itu jadi orang yang memanfaatkan sesuatu gitu. Kayak gitulah, makanya ketika tadi dapat satu buah lirik itu seolah Kak Z itu bisa menasihati orang, tapi Kak Z sendiri jadi rasanya apa ya, bisa menasihati orang tuh untuk tidak bunuh diri, tapi Kak Z itu jadi pengen bunuh diri gitu loh. Rasanya sih seperti itu, kasarnya ya, tapi bukan berarti Kak Z mau bunuh diri, cuman akhir-akhir ini tuh
ya jadi seperti itulah. Terus setelah project itu beres, mungkin banyak yang kalau lagi live ayo dance, sering ada yang nanya dengan kata couple atau pacar atau segala macem. Itu kasih agak sedikit ke trigger gitu, agak sedikit naik gitu. Kenapa ya? Karena di sini kasih itu udah lama tidak berkontakan dengan ini ya, apa, dengan pacarnya kasih juga. Mungkin dikarenakan dia juga kecewa kali ya, kecewa dengan Kaze yang udah gagal sana sini, dan dia juga ngontak pun enggak, mungkin sudah males atau gimana. Tapi dampaknya tuh jadi benar-benar fatal. Kaze jadi enggak bisa mikir, enggak bisa apa. Karena satu pegangan yang terakhir itu adalah ya dia. Seseorang yang bisa Kaze ajak ngobrol, ini udah enggak ada sama sekali. Jadi intinya apa ya? Seminggu terakhir itu atau akhir-akhir ini ya, Kaze tuh jadi udah gak pernah mikir lu teman bukan sih atau sahabat bukan sih, kayaknya semua orang sama aja. Apalagi setelah ya kemarin lah ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan secara publik gitu ya, dan akhirnya Kaze juga malas gitu menganggap teman, menganggap sahabat gitu, kok gini semua gitu. Buat yang udah minta Kaze buat reaction ini, thank you banget. Intinya sih sekarang Kaze cuman berharap ada keajaiban aja buat YouTube-nya Kaze juga, biar lebih bagus, menarik, terus cepet sehat lagi pemikiran Kaze, jadi enak gitu bawa buat live streaming pun dengan keadaan seadanya seperti ini. Kalau main Aiden selalu nengok ke atas, kalau main yang lain tuh kan bisa dikebawahin, tapi buat Ayodin susah. Orang-orang udah banyak yang protes, bang kenapa sih selalu nengok ke atas dan lain sebagainya gitu kan. Satu-satu, mudah-mudahan aja ada jalannya. Terus channel ini semakin berkembang, Kaze juga ada rezekinya. Dan buat yang udah support, dukung ke channel ini tuh Kaze berterima kasih banyak. Karena sekarang yang namanya sahabat sama teman buat Kaze kayaknya udah hampir gak ada gitu. Mungkin yang paling bisa dianggap temen tuh atau sahabat ya yang paling ngisi konten Kaze aja, kayak Derry, Eko, sisanya nggak tahu deh, entah mereka udah kalau datang kalau perlu doang atau gimana gitu kan. Udahlah, dilupakan saja dulu. Intinya sekarang Kaze pengen fokus buat ngembangin channel ini. Thank you buat yang udah request ini lagu. Dan gimana ya, ini lagu ini berat banget sumpah. Kondisinya pokoknya tadi pas dibilang tidak punya uang bla 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 bla, tapi harus ini, dan intinya mah harus tetap hidup lah, harus tetap semangat. Udah gak habis pikir lagi lah. Udahlah, malah jadi curhat ini kan. Pokoknya setelah denger lagu ini, Kaze udah gak bisa ngomong apa-apa lagi dong. Udah cukup lah ya. Kaze cuma minta doanya aja supaya channel ini bisa lebih menarik lagi, lebih tonton dah. Itu sudah dua kalinya Kaze ulang. Dan memang Otaku Room tuh bukan sebuah segmen yang kebanyakan kita tahu. Jadi beberapa konten yang pernah Kaze lihat bawain tentang otaku atau tentang wibu, itu ujung-ujungnya malah jadi seperti, oh ternyata kelakuan wibu tuh kayak gini ya, oh ternyata kelakuan otaku tuh minus. Padahal masih banyak kok orang yang seneng dengan apa ya namanya, bahas anime dan Jepang-Jepangan tuh gak kayak gitu gitu loh. Ada juga, cuman kontennya juga jadi nggak menarik gitu, karena mungkin pembawaannya yang terlalu serius, terus editannya yang nggak terlalu inilah, nggak terlalu dilebay-lebayin gitu. Ya kayak salah satu contohnya Kaze pun kayak gitu, jadi bawaannya tuh ngebahas anime ke sesuatu yang lebih serius tentang filosofinya. Ya kayak misalnya lagu ini juga, ini dalam banget ini lagu gitu. Ya udah deh, Kaze nggak akan berpanjang lebar.
pokoknya sekarang target kali adalah kita nembusin subscriber buat channel ini sampai ke 5000 dulu deh, target terkecilnya ya. Terus pokoknya masih banyak banget hutang gaji yang harus dilunasi karena pandemik ini panjang, jadi gaji nggak bisa kerjain semua gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian senang dengan konten-konten KZ atau senang ngobrol dengan KZ, silahkan datang ke live streaming KZ atau konten-konten KZ, berkomentar, kita tukar pendapat, karena KZ bakal gue jawabin semua konten kalian ya, atau konten komen kalian itu KZ bakal jawabin satu-satu. Oke, thank you udah mampir. Terima kasih buat lagu Inochi Nikirawarete-nya yang sudah dikasih. Ya, ini menggambarkan lah kondisi KZ sekarang lagi kayak gimana ya. Bisa nasihatin orang tapi nggak bisa buat badan sendiri gitu kan. Ada rasa seperti yang hilang dan nggak karuan, tapi kalau udah nggak peduli buat apa gitu kan. Nggak usah dipaksain. Pasti tanpa kalian KZ nggak akan bisa sekuat ini gitu kan. Masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa gitu setiap ada live gitu kan, lebih seneng hibur kalian. Terserah kalian mau datang ke sini dislike atau wah ini orang curhat terus bla 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 bla, tapi seenggaknya berkomentar tuh bikin KZ lebih interaktif lah, ngobrol dan lain sebagainya. Oke, segitu dulu, thank you buat semuanya. Terima kasih untuk lagunya, dan ini sudah di reaction. Mungkin nanti lagunya bakal dipotong atau dirubah supaya tidak kena copyright. Segitu dulu. Akhir kata, kasih mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan otakurum berikutnya. Dadah, terima kasih sudah menonton semua.